Jadi, kemarin saya ditemukan di taman dan ibu saya sudah meninggal. Nah, sekarang saya dirawat oleh keluarga Mamfi. Karena dia masih bayi, dia masih menyusui. Tapi karena sudah tidak ada ibunya, maka hari ini Mamfi dan Kak akan pergi ke pet shop untuk membeli susu dan perlengkapan bayi kucing. Semoga setelah dirawat oleh Mamfi, bayi kucing ini akan tumbuh besar dan sehat. Halo guys, sekarang Mamfi mau jalan soalnya kasihan ya, kan bayi kucingnya ditemuin semalam. Nah, udah tadi malam kan tidak ada toko yang buka karena PSBB juga, semua toko tuh jam 8 sudah harus tutup. Akhirnya hari ini pagi-pagi Mamfi pergi ke pet shop untuk beli susu buat baby kucingnya. Semoga setelah diberi susu nanti, baby kucingnya juga makin kuat, strong, dan makin sehat, juga bisa tumbuh sampai besar. Nah, sekarang kita udah sampai nih di pet shopnya. Kita masuk aja ya, kita cari susu dari bayi kucing yang kemarin fotonya sudah dikirim sama temennya Mamfi melalui WhatsApp. Sama botolnya juga kita cari di sini. Halo guys, jadi ini nih hasil hunting kita. Susunya katanya cuma ada ini, bisa untuk anjing dan kucing. Nah, mereknya Royal Canin. Dikasih juga pipetnya untuk bayi kucing, katanya untuk susu seperti ini kasihnya pakai ini. Aww. Baik, sekarang Mamfi mau kasih tahu cara membuat susu bayi kucing. Nah, caranya takarannya untuk bayi kucing yang berusia sekitar 2 minggu adalah setengah sendok makan dilarutkan dengan, ini sudah mau kita takar ya, 10 ml air hangat. Nah, ini tinggal diaduk-aduk. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk bayi kucing berusia 2 minggu ya sama seperti ini aja ya. Tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer. Laper dia. Laper dia. Halo, ini aku kasih nama Lemon deh, Pi. Lemon. Habis warnanya kayak lemon. Hai Lemon. Jangan mami, kok dikasih nama Lemon sini? Iya, biar lucu. Yang lain aja mami. Hai Lemon. Kasih nama yang bagus sedikit mami. Itu udah bagus. Yang lain. Apa? Hah? Apa dong? Serius? Kok kucrit namanya? Thank you.
Nah, ini udah jadi ya. Jadi satu saset Grossy Milk dicampur dengan air 40 ml kurang lebih ya. Nanti teksturnya seperti ini, tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Nah, karena ini tidak diberikan dalam satu pemberian, jadi kita masukin dulu ke gelas-gelas kaca ini ya. Lalu nanti kita masukin ke kulkas. Dan kita keluarkan setiap pemberian 10 sampai 15 ml. Karena saya buatnya 40 ml untuk 4 kali pemberian. Jadi setiap pemberian itu nanti sekitar 10 ml. Sisa susunya nanti kita masukkan ke dalam kulkas. Hai semua, sekarang kita mau kasih si lemon susu pakai dot ya. Kita udah mulai pakai dot sekarang. Hai, iya dia udah lapar banget tuh. Tunggu sebentar ya. Nah, runcingin lagi biar airnya turun. Kalau gitu dia nggak bisa nanti. Nah, itu susunya turun. Nah, ini dia Mimi susu. Sekarang si lemon Mimi susu. Yang masih kecil. Iya, ini harus dipegang di bawah kedua kaki depannya ya. Nah, Mavi udah belajar nih cara kasih Mimi kucing yang benar. Lucu gak kan? Sama kayak kamu lucu. Lemon. Lemon kok harus lemon? Papi pengennya melon, Mami maunya lemon. Lemon gak, lebih cute. Pokoknya kepengennya lemon shape. Lemon shape apa sih? Apa? Kamu takut ya? Gak boleh turun ya. Hai. Sama si Lemon. Mau ngajak Lemon jalan-jalan ya? Sebentar lagi di video. Minum yang banyak dia ya. Minumnya yeah. Banyak tuh. Badan aku kucingnya lucu. Kamu suka kucing hijau? Ya. Ini yang lagi pemancian nih. Ini perutnya gede banget tuh. There you are. Kamu ngapain di sini, hah? Ngapain di sini? Lemon, kamu kok naik ke sini? Ini kan kertas-kertasnya si Kenneth. Tadi dia lompat. Kenapa kamu lompat ke sini? Adik saya kaget. Abis saya ya, ada yang goyang-goyang di kertas. Sakit banget.
Habis. A few moments later. No, gak boleh naik ke sofa, gak boleh naik ke kursi kerja papi, gak boleh naik ke kasur mami sama naik kasurnya Kenan, gak boleh ya, gak boleh naik ke meja makan, tidak boleh. Di sini harus tahu Toto Promo. Oke, harus tahu tata.